fokus ya Allah. Bismillah ya Allah. Oke. First of all, you still remember about my game? Misalnya apa? Fungsi sosial dan struktur kebahasaan teks interaksi ini menerapkan tindakan, memberikan dan meminta informasi terkait dengan keadaan. Misalnya, langsung gitu bisa. Kalau anaknya pintar-pintar. Tapi kalau anaknya kurang pintar, maksudnya perlu apa? Prolog terlebih dahulu atau perlu segala macam. Maka mulainya dari C1 dulu. C1-nya apa? Ah, lihat taksonomi Bloom yang di C1. Misalnya C1-nya mengidentifikasi, misalnya. Bapak Ibu nulisnya piye kok susah men. Menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Jadi sesuaikan. Misalnya Bapak Ibu sudah memberikan clue, misalnya. Bapak Ibu sudah lihat di ini enggak di portal enggak? Materi untuk hari ini. Not yet. Lihatnya di portal Anda. Apakah sudah? Sambil melengkapi teksnya. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf, ini videonya saya stop. Bapak Ibu nggak bisa lihat videonya, cuma lihat dengar soundnya saja. Okay. You are in a daring. Can you still teach listening? Sure. Absolutely. You still able to teach a listening? Yes. Nah, ini salah satu praktek kan? Saya potong-potong paragrafnya. Setelah saya potong-potong paragrafnya, anak-anak saya berikan bagian-bagian tertentunya. Saya berikan cuma misalnya si A dapat ini, si B dapat ini, si C dapat ini. Atau kadang langsung saya bagi dua kelompok, kalau kelas besar langsung saya bagi. Yang kelompok satu cuma punya ini aja, bagi tiga. Kelas besar kalau bagi dua, tiga. Yang satu cuma punya ini aja. Kelompok C per orang cuma dapat ini. Saya minta anak-anak untuk mencari pasangannya sehingga menjadi suatu paragraf. Nah, itu untuk awal pembelajaran biasanya biar anak-anak bergerak dulu. Kemudian anak-anak saya suruh arrange the paragraph, become a complete paragraph, become a passage ya. Kayak gitu-gitu itu. Bu, apakah online bisa? Bisa. Intinya aja. Kemudian silakan anak-anak bisa. Anak-anak sih canggih, Bu. Meskipun online, mereka masih bisa canggih untuk bisa berkolaborasi. Iya. Sambil main HP-nya itu canggih. Pasti metode sama teknik. Perbedaannya media share screen ini. Gimana? Gimana itu, Mam? Hah? Iya, lho. Masuk lagi. Di share screen saya udah kelihatan belum? Model besar. Adik itu dipilah-pilah lagi.
Model pelesari itu pada intinya ada contextual teaching learning, ada quantum teaching learning, ada cooperative learning, ada active learning, ada tematik. Ketika saya ngajarkan, listening, active learning kan? Active learning. Nggak pernah buka webnya. Pak Sawari. Pak Rahman juga saya. Itu ini kooperatif. Picture STAD, student achievement division. Ini semua active.